anu parantos resto keun hari hidaya tempat kapun anak tersana bapak ustad datang sakali ibu anu kusim kuring lebih hormat bapak RW 09 sareng sajajaran anak RT hiji bujeng RT 4 anu kusim kuring lebih hormat tokoh masyarakat, para alim ulama, para zuama, perjuangan urang sadaya deraskeun luhur urang, deraskeun nyaeta sadarek urang. Hasil jerih payah ayeuna anjeunna urang sadayana kan deraskeun. Wayana kitu simkuring. Mahimbau ka ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, khususna ieu madrasah parantos ngajenggelek. Parantos layak dianglok, parantos layak diusian, mangga jeraresian. Bumurang kali ngarawesna, bu ibu-ibu anu ngarawesna. Sokana kita luhur ka sadaya pihak. Bapak-bapak, ibu-ibu anu parantos ngorbankeun emutan tanaga sakali harta. Dianglok ngabangun ieu madrasah mudah-mudahan sing janting kasdayan di paingan Allah Subhanahu wa taala. Rugi kamari tahun 2002 berarti tahun kamari ya bu. Anu ageng jumlah hartosna teh 45 juta rupiah itu kaske. Lain wayuna belum. Oke, sedekah berupa uang ibu-ibu di masyarakat bentuk sedekah di masyarakat. Anu seueurna 31.715.000 rupiah. Maksud tujuan anu tadi mah rek ngabili generasi nu akan datang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu atos ngaparin rahmatna ka urang sadaya sehingga urang sadaya tiasa mempel di ieu acara. Dina kaayaan sehat walafiat urang curahkeun ka junjungan urang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang kula rakina, para sahabat tabi'ina, sarang kangge urang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya jantan umatna bugi ka akhir zaman oke. Amin ya robbal alamin. Bapak Lurah Pasir Jati, Ketua DKM, sarang rengrengan, Bapak masyarakat, sarang tokoh agama, Lurah di lingkungan RW 08, sarang Bapak Ibu sadaya hadir di acara. Ka Ketua DKM anu memang atos dengan kerja kerasnya mewujudkan harapan kita untuk mempunyai madrasah yang semoga ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga, bapak dan ibu yang sudah ikut dalam pembangunan ini dan sumbangannya, baik tenaga dan katanya sebagian. Sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang suci yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi
Yang terhormat, Bapak Ketua DKM Rizki Alparas, jajarannya Pak RW, Pak Ketua RT, Bapak Yunus, Pak Mukarom, dan selanjutnya kesempatan yang berbahagia ini yang saya hormati Bapak Ibu warga masyarakat dan masyarakat yang hadir dengan kesempatan yang saya banggakan. Ini payun karena orang sami-sami menjabat ini sedang cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh dengan itu Jinten orang biasa kumpul ngayu Pak Tok Tiongkok, Pak Tia Mako, Pak Senapun kegiatan Nanti resmian Masa Kepihar Bila Jinten karena peringatan Isra Mirat Menyambut orang Suci Ramadan Kembali orang di Ayun, mudah-mudahan orang sadayana dengan kesempatan apresiasi yang dilaksanakan di DKM dan jajaran nama tidak semua masjid, tidak semua daerah wilayah punya masjid yang sangat luar biasa. Masjid Al-Falas ini masjidnya sangat luas, ada juga madrasahnya sekarang. Tambah dengan apa ini masjid dan madrasahnya. Seringkali masjid Al-Falas ini saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Di tengah umur masjidnya ayah, masjid Al-Adul, atau lapangan luas. Maka saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini perlu dana yang sangat besar. Tadi sudah disampaikan dana yang dibutuhkan seperti ini. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kita memelihara dan membuat masjid madrasah ini digunakan oleh masyarakat dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang tersusun secara rapi dan struktur. Nah ini barangkali ini adalah media prasarana yang sudah ada di Arusul. Mari kita gunakan baik kita berkenan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sehat kita laksanakan acara peresmian yang disimbolis dengan kumpulan kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.